Pemerintah Arab Saudi mengumumkan pelaksanaan jamaah haji tahun 2022 ini. Ini menjadi kabar baik bagi calon jamaah Indonesia termasuk Kabupaten Magetan. Namun untuk kuota Kabupaten Magetan, Kemenag masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ini menjadi kabar baik bagi jamaah calon haji Kabupaten Magetan. Karena tahun ini mereka bisa berangkat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci setelah pemerintah Arab Saudi memutuskan menyelenggarakan ibadah haji 1443 Hijriah. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Magetan Muhammad Jabarudin mengatakan, memang benar tahun ini jamaah haji Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji. Namun untuk kuota Kabupaten Magetan belum bisa memastikan berapa orang. Pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Agama Pusat dan Kemenag Provinsi Jawa Timur karena kuota internasional Arab Saudi membatasi 1 juta orang. Menurut Jabarudin, Kemenag akan memprioritaskan jamaah haji yang batal berangkat sejak tahun 2020 kemarin. Kuota haji untuk Magetan sementara masih menunggu kuota secara nasional. Sedangkan kuota secara nasional saat ini belum diputuskan oleh pemerintah. Masih menunggu informasi atau kuota dari tingkat pemerintah Arab Saudi. Kalau prioritas yang kemarin gagal, Pak? Prioritas pemberangkatan tahun 2022 ini insya Allah diprioritaskan untuk calon jamaah yang gagal berangkat tahun 2020. Sesuai keputusan terbaru, pemerintah memutuskan hanya akan memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah Suci dengan batas usia di bawah 65 tahun. M. Ramzi, JTV, Magetan.